Nama saya Eko Nugroho. Orang tua saya mengartikan bahwa Eko itu adalah anak laki-laki yang pertama, dan Nugroho adalah anugerah atau gift. Ibu saya bilang, saya suka sekali mencoret-coret tembok. Sebenarnya dari situ, tapi saya nggak ingat waktu itu. Tapi ibu saya bilang, kamu waktu masih kecil suka sekali gambarin tembok. Kalau ada pensil, saya coret. Mungkin dari situ kesukaan saya terhadap visual sudah ada. Dan ketika saya mulai SD gitu, saya banyak melihat komik, membaca komik sama melihat animasi. Like life, I mean we have the past, but we have to face today, but we still carry on our past on our back, and that's why traditional things or kesenian tradisional itu sangat tidak bisa lepas dari setiap individu dimanapun kamu berada. Kita adalah bagian dari sebuah masyarakat, masyarakat yang berbudaya dan memiliki tradisi. Ide saya karya ini, lampion memori kenangan kunang-kunang tadi, berbasis memang dari kesenian damar kurung. Kesenian yang sekarang sudah bisa dibilang punah dan hanya tinggal catatan-catatan dalam buku dokumentasi sejarah. Bagi saya, kenangan kunang-kunang itu adalah sesuatu yang sangat dalam di memori saya, karena saya menganggap di luar sebuah judul realitas dari sebuah kunang-kunang ini, saya mempunyai banyak fantasi tentang masa kecil saya, dan saya merasa ada beberapa hal yang miss atau saya rindukan tentang masa kecil saya. Seperti kita melihat banyak kunang-kunang di malam hari di sawah gitu, yang sekarang mungkin sudah jarang karena nggak tahu global warming, dan juga sawah semakin hilang, dan kunang-kunang ini adalah bagian antara mimpi dan realita, antara kita memeluk realitas saat ini tetapi kita selalu memiliki mimpi dan fantasi yang tidak pernah bisa hilang. Dan saya akan membawa suasana anak-anak yang mengunjungi pameran ini kepada masa di mana mereka memiliki banyak fantasi, di mana mereka bicara sebuah kejujuran, di mana mereka sebuah kemerdekaan, demokrasi dalam berkarya, demokrasi dalam berpendapat, dan ruang yang sangat-sangat tidak terbatas. Dan itu hanya terjadi di ruang ketika kita masih childhood atau anak-anak itu. Karya saya akan lebih banyak berbicara dan lebih berdekatan dengan anak-anak. Inilah yang saya suka. Saya menyukai sekali dunia anak-anak. Saya menyukai bagaimana kita berinteraksi antara karya saya dengan anak-anak.